Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Berjumpa lagi dalam segmen Lembut Hati. Kali ini video yang ke-10. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya janjikan sebelum ini, kita akan huraikan soalan-soalan yang sesuai dengan sudut lembut hati bagi haiwan-haiwan yang dinyatakan sebelum ini. Baiklah, kita ulang kaji sedikit. Baik, ada 5 haiwan. Katalah saya nak tanya kepada anak. Ya? Ibu tanya kepada anak. Alung, Alung, nak tanya ni ha. Mak baru saja habis kursus dengan Abang A. Ya? 5 haiwan ni. Alung pilih satu saja. Ha. Ini ada sebab tau. Sejak lagi, Mak akan ceritakan. Ya? Okey, cuba pilih yang mana satu yang terlintas yang menjadi kesukaan Alung. Tak payah fikir lama-lama. Dengar saja haiwan ni, terus Alung berkenan dan terus sebut. Yang pertama, harimau. Yang kedua, biri-biri. Yang ketiga, kuda. Yang keempat, lembu. Yang kelima, monyet. Mana satu? Baiklah, untuk video yang ke-10 ini, AA akan terangkan soalan-soalan yang sesuai ditanya, khas untuk anak, khas untuk pasangan, mungkin rakan-rakan. Katalah dia pilih kuda. Ha, untuk video yang ke-10 ni, kita huraikan soalan-soalan yang sesuai kalau individu yang kita tanya tu memilih kuda. Baiklah, Alung dah pilih kuda kan? Ha. Soalan yang Alung nak tanya, bukan Alung tanya. Mak tanya. Salah pula. Siapa yang Alung paling sayang dalam keluarga? Kan kuda berkaitan dengan keluarga. Okey. Ataupun antara adik-beradik, Alung paling suka yang mana? Alung suka tak kalau dalam bilik Alung ada gambar family? Atau kalau pasangan pula macam mana? Soalan dia. Okey. Oh, Abang pilih kuda kan? Kuda ni, sebelum saya huraikan lebih lanjut lah Abang eh. Kuda, soalan yang Ayang nak tanya. Apa perasaan Ayang tiba-tiba anak kita demam? Dekat laman rumah kita ataupun ruang tamu kita, best tau kalau kita ada gambar besar sangat family kita. Raya tahun lepas warna ni, tahun depan warna ni, best tau. Baiklah, itu antara soalan-soalan yang boleh ditanya kalau anak kita, pasangan kita memilih kuda. Sebenarnya soalan-soalan ini hanyalah pencetus untuk kita nak lihat respon pasangan kita, anak kita ataupun rakan-rakan kita. Sebab seperti yang saya maklumkan sebelum ni, kuda adalah berkaitan dengan family. Tengok perasaan dia. Kalau tuan-tuan perempuan berjaya membuat pasangan kita, anak-anak kita, soalan-soalan yang best punya, InsyaAllah mungkin pasangan kita, anak-anak kita akan menitiskan air mata. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam segmen video untuk segmen lembut hati ini yang akan datang untuk soalan-soalan bagi haiwan-haiwan yang lain pula. Jangan lupa layari www.lembuthati.com atau kalau ingin berkongsi, pergi saja ke www.lembuthati.com/blog. Jumpa juga dalam Facebook Lembut Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.